atau Santia dan Serang nomor punggung 3 Ule, nomor punggung 3 Ule. 3 Trisula Maut dari Komper Wanarjo ditempati Chandra nomor punggung 11 Ucup, ujung tombak nomor punggung 14 dan Teddy nomor punggung 7. Itulah tadi line up yang akan diturunkan oleh coach Komper Wanarjo. Dan wasit pun Andika lakukan langsung. Keluar lapas, saya bola kontrol Wanarjo. Berkat dari punggung
tiga kali ini ada Ule maksudnya umpan crossing kandas kembali. Kandas kembali saudara, kali ini shooting pelan masih dapat dikuasai dengan baik oleh sang penjaga gawang kanan Said Sadran. Kembali bangun serangan terus kanan baru Said dampaknya sebenarnya itu maksudnya masih kuasai bola kembali berikan kembali Aldi maksudnya kembali ke Firman umpan crossing dikejar bola keluar lapangan nampaknya perebutan bola terjadi atau sang penjaga gawang dengan satu pemain kontrol Wanarja nampaknya ini nih Edison Wanarja tidak sampai kepada dengan jangan melakukan sebuah aksi kita sebutnya tidak mereka kembali jadi namun kali ini Bayu kembali bisa mengontrol baru mulai dengan baik maksudnya masa tiga akan dikuasai dari kontrol Wanarja untuk satu bola depan